فبأي آلاء ربكما Ustaz, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, apakah mengibarkan bendera merupakan bentuk kecintaan kepada NKRI yang dapat mendapatkan pahala, Ustaz? Itu adalah hal yang bagus ya. dari Jadi ada hal-hal besar di dalam Kehidupan bernegara. Dan dijaga. Kalau menjaganya. Itu ibadah yang sangat besar. Di antaranya menjaga kebersamaan. Iya. Di antaranya menjaga kebersamaan. Dan keutuhan negeri. Jadi seorang itu ketika. Di suasana misalnya. Diperingati tentang kemerdekaan. Dia ingat tentang. Pentingnya menjaga. Keutuhan negeri hal itu, Dan itu hal yang sangat besar. Kemudian yang kedua itu juga harus dimaklumi ya bahwa e, karakter dari bangsa itu itu kadang perlu selalu diingatkan. Jadi ada hal-hal kalau dia dibiarkan saja, tidak diingatkan itu mungkin akan hilang bersama dengan waktu. Karakter itu tidak tampak. Akhirnya orang tidak melihat betapa besar dari nikmat kebersamaan di dalam sebuah negeri, nikmat dari sebuah kemerdekaan. Iya, jadi mana-mana syari itu itu hal-hal yang dibenarkan secara syari, dibenarkan secara syari. Karena itu sepanjang sudah berjalan di tengah negeri-negeri yang memperingati hari kemerdekaan dan seterusnya, yaitu kebiasaan sudah dilakukan oleh semua orang. Maka itu dari hal-hal yang mendukung kepada mana dibolehkannya dan tidak dipermasalahkan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. warahmatullahi Al